Sebuah bus Transjakarta gandeng koridor 5 Kampung Melayu Ancol tertabrak kereta api di pintu perlintasan kereta Mangga 2 Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat Kamis dini hari. Dalam peristiwa itu, pengemudi Transjakarta mengalami luka parah. Bus gandeng Transjakarta dengan nomor polisi B7258TGB rusak berat pada bagian kanan depan bus Transjakarta yang terseret hingga bagian depannya nyaris masuk kali Ancol. Pramudi bus Transjakarta koridor 5 yang mengalami luka parah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Husada Sawah Besar Jakarta Pusat untuk mendapatkan pertolongan. Penyebab tertabraknya bus Transjakarta gandeng yang belum lama ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diduga karena penjaga pintu perlintasan lalai dalam menjalankan tugas. Pak, itu palang pintu udah turun, ya masuk Pak, robos. Busway-nya robos. Itu busway dari mana Pak? Dari sini Pak. Dari arah Gunung Sahari, mau ke Ancol. Itu kereta barang apa kereta penumpang? Ya. Kereta barang apa penumpang yang nabrak tadi? Itu penumpang Pak. Kereta